Teka-teki masa depan pemain sayap Indonesia, Sadil Ramdhani, mulai mendapat titik noktahnya apabila difahamkan dia akan kekal bersama Sabah FC bagi musim Liga Super 2023. Status mengenai Sadil itu disahkan sendiri oleh ejen pemain berusia 24 tahun itu, Alexander Talpas, di laman Instastory miliknya pada Rabu. Setelah berbincang secara mendalam dengan keluarga, Sadil memutuskan untuk kekal di Sabah FC bagi musim 2023, katanya. Untuk rekod, kontrak Sadil bersama kelab berpangkalan di Borneo itu sebenarnya sudah tamat pada 30 November 2022 lalu dan statusnya bersama Sabah FC menjadi tanda tanya penyokong. Sebelum ini, bekas tonggak Seri Pahang FC itu mengakui mendapat pelbagai tawaran dari kelab termasuk daripada salah sebuah kelab yang berpangkalan di Eropah. Antara pasukan yang berminat untuk memburu idmat pemain itu ialah kelab dari Austria dan juga satu tawaran daripada Liga Belasuri iaitu Dinamo Minsk, menjengah di laman Facebook rasmi Sabah FC. Kelibat Sadil juga mulai kelihatan bersama rakan sepasukan lain bagi menjalani sesi latihan pramusim bersama Sabah FC. Sadil membuat 20 penampilan untuk The Rhinos dengan merekodkan 4 gol dan 7 bantuan gol dalam semua pertandingan musim lalu.